Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umur jamadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulullah bi dikul tilati adikni alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman wa kafa bi mamima alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah bi nikmati tati musolihat. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan situasi apapun yang saya terima, saya ikhlas ya Allah. Jadi ini ada yang komentar di YouTube saya, dia stres banget karena disomasi oleh sebuah leasing. Ketika dia mengembalikan mobilnya gitu, berapa tahun lalu gitu, dia kembalikan, dia ada pindah, atau ada finance-nya, bukan leasing finance, hampir mirip sih sebenarnya, tapi beda sebenarnya artinya. Jadi sebuah finance itu ini apa tuh, dia kredit mobil pas gak mampu, gak bisa gimana-gimana, akhirnya dia balikin gitu. Nah, kalau Anda gak tahu syarat-syaratnya mengembalikan, itu bahaya sob, bisa jadi musibah kemudian hari. Kalau oknum finance-nya memanfaatkan itu, luar biasa jadi musibah gitu. Terus saya juga sama ya ke anda semua. Ketika Anda dicegat debt collector di SMA Tangerang, terus suruh kembalikan motor atau kendaraan Anda segala macam-macam, Anda kembalikan ke mereka, terus Anda kehilangan, itu kadang-kadang motor itu dijual juga sama mereka gitu. Dan hutang Anda kan masih tercatat di ini, di finance tadi, bahwa Anda masih berhutang gitu. Jadi Anda masih di blacklist oleh BI checking gitu. Di BI checking, jadi sampai kapanpun Anda dan anak istri Anda nggak bisa pinjam gitu. Di satu kakak tadi itu karena masih punya hutang, belum selesai hutangnya, karena motor mobilnya atau kendaraan Anda itu ya, kemarin kan ada kejadian dari 7 yang dirampas sama mereka, 3 dikelesingkan, 2 dijual, 2 dijual, terus 2 dijual, 2 lagi dipakai sama ke teman-temannya gitu, dipakai operasional mereka gitu. Berarti Anda tetap masih berhutang di situ gitu. Dan itulah jahatnya gitu. Jadi termasuk ketika Anda kembalikan, apa salah kalau saya kembalikan ketika nggak mampu Anda kembalikan kendaraan Anda? Nggak salah sih, tapi Anda kalau nggak tahu, nggak ada perjanjiannya dengan mereka, ada perjanjian, surat perjanjian, nanti saya akan buatkan perjanjiannya. Anda ke Uber Mac aja, saya akan taruh di sana gitu, atau di Uber Pay gitu, di slidernya, tentang surat contoh pengembaliannya, supaya aman dan nyaman gitu. Jadi intinya, ketika, ini macet ya, anak kecil. Ketika Anda kembalikan, Anda harus ada perjanjian bahwa hutang Anda tidak ini lagi, dan saya balikan tidak tersangkut lagi dan harus terbayarkan gitu. Nah kemarin, Cap gimana solusinya? Solusinya tanya ke ininya. Saya takut gitu, karena dia tidak pernah berurusan dengan hukum, tiba-tiba harus berurusan dengan hukum gitu. Cara menghadapinya gimana gitu? Oke, hadapi aja, nggak usah takut. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, jangan Anda takut-takuti dulu gitu, karena Tuhan itu maha baik sama kita gitu. Dan jalani aja, tidak ada masalah, nggak ada masalah ketika anda gimana. Tapi saya nggak pernah ke hukum, nggak apa-apa, biarin aja ke perdata gitu. Perdata tuh tidak ada urusannya dengan penjara, tidak ada urusan dengan polisi dan jaksa gitu. Datang ke mereka sana, makanya saya hanya nangani perdata aja kalau mau gitu, ngasih solusinya. Dan Anda jangan pikir takut dulu gitu loh. Hakim tuh punya nurani juga, nanti bilang ke hakim, Pak Hakim, saya tuh sangat kooperatif, lihat sekali sangat baik gitu loh. Diancam-ancam, dia harus balikin katanya 80 juta lagi gitu. Padahal ketika hutang itu udah mobil dibalikin, harusnya kan gimana gitu. Ternyata hutangnya tidak berkurang gitu. Ini hutang tidak berkurang karena ada bertahun-tahun dia nunggak katanya. Itu sok-sokannya dia, mau-maunya si siapa? Si itunya seperti itu gitu, si leasing finance-nya gitu. Jadi kita juga kalau Anda seperti itu, jangan perlu takut dulu. Ya ke hakim bilang nanti masuk ke gugatan, paling gugatan sederhana gitu. Tidak mungkin yang lain. Gugatan sederhana itu di perdata itu beda, Prof. Itu ada nilai uangnya segala macam-macam. Mungkin Anda ngomong aja, Pak Hakim, saya ini nggak mampu, saya udah niat baik balikin. Terus seperti ini bla bla bla. Terus mereka kedua, faktor mereka ketika mereka ngejual mobil, ngelelang mobilnya katanya kurang. Itu kan kita tidak dilibatkan. Di mana mereka ngelelangnya? Apa internet pribadi mereka lelang atau gimana gitu? Kan nggak ada badan resmi, nggak ada pemberitahuannya. Kalau nggak ada pemberitahuannya, salah nggak ya? Salah lah. Tiba-tiba kita kan kayak beli kucing dalam karung seolah-olah. Tiba-tiba berhutang aja, padahal kita nggak tahu prosesnya gimana gitu. Makanya besok lagi membalikan mobil atau motor ke leasing itu harus diikuti perjanjian gitu, penyerahan dan perjanjian. Di situ jelaskan juga bahwa Anda ketika ini dibalikan berarti hutangnya bebas gitu. Satu, terbebaskan dari hutangnya dan clear di BI checking gitu. Kalau terjadi sesuatu segala macam-macam, siap bertanggung jawab dianya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika menghadapi sidang ya datang aja. Mediasi, tapi saya yakin ya, tidak mungkin sampai ke sidang sana gitu.
mereka hanya nakut-nakutin Anda segala macam-macam dengan segala macam-macamnya. Karena di sisi hukum pun mereka salah gitu. Salahnya apa coba? Mereka katanya rugi jual terus masih gak balik ya, lelangnya di mana? Terus ada buktinya apa tidak segala macam bla 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 gitu. Anda dilibatkan apa tidak? Karena Anda tidak tahu saksinya siapa segala macam-macam. Tidak ada surat pemberitahuan tentang lelang hasilnya berapa karena enggak ada gitu. Sesuatu yang tidak ada pemberitahuannya kan tidak bisa di tidak kalau pemberitahuan sekarang kan salah. Maksudnya waktu ketika dia ngelelang dikasih tahu dong berapa nilainya gitu. Tiba-tiba berutang aja sama dengan beli kucing dalam karung. Semoga ini jadi ini. Nah, ketika nanti sesat Anda dihukum pun anggaplah bayar berapa puluh juta gitu. Minta aja ke hakim. Hakim saya udah enggak mampu lagi, saya sanggupnya segini. 5 juta gitu. Oh, gak bisa juga, cicil aja, saya sanggup nyicil pakai berapa, karena lagi susah gitu. Udah gak apa-apa, gak ada jaminan ini pegang, gak bisa Anda di apa-apain, karena jaminannya kan udah diambil mereka. Ketika jaminannya hilang, mereka ambil, selesai sudah masalah Anda gitu. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.